Selamat datang sahabat Wisat Karya, selamat berjumpa kembali. Sore hari ini sahabatku, kita akan nyepuh tatah ya. Mepeh tatah sahabatku, ini sudah kita bakar yang guling. Nah ini sudah kita bakar, kita panasi dulu sahabatku dengan kayu pring. Nah kayu pring biasa kita gunakan kayu pring dulu, besinya itu supaya panas dulu sahabatku. Nanti supaya empuk, supaya empuk ini kita panasi dulu ya. Nah ini harus kita angkat dulu sahabatku. Ini terlalu masuk ya, karena ini tadi guling. Kita biarkan dulu sampai kita ngobrol lama, supaya panasnya itu benar-benar sampai ke dalam besi ya. Jadi kita biarkan lama dulu, baru kita ubuk. Nah untuk ubuknya sahabatku, ini juga masih lupa ya, belum kita ambil. Tolong masih ubuk ini karo anu nih, masih apa karo apa nih, stok kontaknya masih nih jeru semuanya, stok kontak mas. Nah sementara tak mengambil stok kontak dulu ya sahabatku. Nah sahabatku, sekarang sudah kita ubuk. Nah, masih menggunakan pring ya, bambu. Ternyata bambu ini juga lumayan ya sahabatku untuk bakar besi, lebih panas juga ya. Dan kita tambahin areng. Seperti ini sahabatku. Habis itu kita resik dulu tempatnya ya, maaf seperti ini guys. Piye lah yo goreng reget sih wis mbuh malang mentang, pokoknya sing penting jadi. Nah sing penting jadi terus ngasilne duit. Intinya mah ngono kuwi tok, intinya hanya seperti itu saja. Parone yuruh bersih, terus ini sahabatku dilelesi juga ya, ini sayang 1-2 harus dicemplungkan di sini mak blung. Nah seperti ini. Nah ini juga areng-areng ting kecil-kecil ini, ini juga dimasukkan di situ. Nah setelah itu ini digelok dulu, ini digelok dulu ini ya dulu sudah merah atau belum. Ini digeser sedikit karena saya menggunakan dua tempat penempa ya sahabatku. Ini juga tempat penempa, karena kalau kesulitan di sini kita menggunakan yang ini karena ini tidak kurang rata ya sahabatku, jadi kita menggunakan ini. Nah bagaimana cara mepet sing paling cepat dulu. Jadi bekerja tidak menghabiskan waktu sing sangat suwi lama. Sangat suwi lama, bahkan mengerjakan dengan cara instan cepat. Nah ini telo, kue telo. Ibu yuk menggang gitu tak jadi uncal-uncal ini. Nah ini juga harus disiapkan dulu sahabatku tempat penyepuan. Namanya penyepuan, saya tetap menggunakan minyak goreng yang belum untuk menggoreng apapun ya, jangan menggunakan minyak goreng sing untuk menggoreng ikan asin atau pindang, jangan, itu malah rencek sahabatku. Bahasanya ngono kuwi. Bahasane wong tutuk watu iki ngono kuwi sahabat. Nah, beberapa dina bahasane ngono bareng sahabatku. Beberapa hari atau beberapa dina ini saya tidak membuat konten sahabatku karena disibukkan oleh HP pindah
akun ya sahabatku, sampai hilang akunnya barang. Lalu sampai hilang akunnya barang, 2 hari tidak tidur. Nah, ini caranya begini sahabatku, caranya ya. Caranya ini seperti ini. Ternyata sahabatku, ini dibuat ujungnya kecil-kecil saja ya, supaya melubangnya itu cepat. Nah seperti ini, jadi melubangnya supaya cepat dibuat kecil-kecil saja. Ini yang gagu ya. Nah ini sudah jadi, tik-tik-tik gitu saja sudah jadi sahabatku. Lagi-lagi kencang ini juga begitu. Nah, seperti ini lagi. Yang penting itu sikunya ya sahabatku, bukan tajamnya, tetapi sikunya. Nah, sudah jadi sahabatku, prosesnya kilat. Nah, selanjutnya ini bela ini harus di gembleng dulu ya sahabat. Ini harus lihat dulu ini. Terus selanjutnya yang ini ya, ini ganggu sahabat bu. Api ini bambunya ini ganggu ya. Nah seperti ini yang paling penting itu siku ya. Nah sudah jadi, sudah jadi sahabatku. Selanjutnya kecil ini ganggu ini, panasnya nang awak ya mare. Panasnya ke kita ya. Nah seperti ini sahabatku, itu gue di sampai taruh. Cukup. Nah sekarang ada yang disepuh ya sahabatku. Ya ini belum sahabatku, belum banget. Nah ini sangat mengganggu, tak tutupi, saya tutup areng dulu sahabatku biar tidak menyala-nyala. Nah kita tutup areng dulu supaya tidak nyalanya tidak anu, tidak seberapa nyala. Maksudnya ngono. Nah selanjutnya ki sahabatku, ini juga dibuat secepat gelap. Secepat gelap. Nah ini juga auto didek sahabatku. Ini dari teman kita yang ada di Mojokerto. Ah, halo sahabatku, mungkin melihat video saya masih yang ada di Mojokerto, selamat bekerja, sukses selalu. Wes lek kon gacor terus sahabatku. Nah selanjutnya ini belum, sing sudah merah-merah harus disepuh ya sahabatku. Seperti ini mak jilep. Nah seperti itu mak jilep. Terus tinggal 2. Triknya ya cuman begini sahabatku, trik membuat
apa menajamkan tata gitu. Jadi semuanya ini kita hasil gini. Ini kurang pantas bisa bang gulanya ini. Nah. Jadi dan hampir saja meleleh sobatku. Hampir saja meleleh ya. Kelihatan enggak nih sahabatku tempat penyepuan? Oh, kelihatan ya. Tapi jauh, enggak apa-apa. Jauh di mata, dekat di hati. Ah, bahasanya pangga iso sahabatku cangkir ini. Aduh. Ini harus ditutup lagi seperti ini ya sahabatku. Dibuat kecil saja supaya cepat. Ini sudah jadi sahabatku. Selanjutnya ada yang menyepuh nanti leger sahabatku. Nah ini sudah pauti, itu bisa leger ya seperti ini. Nah, selanjutnya ini aturan kesini dulu ya lupa sahabatku. Tinggal satu sahabatku, wis entek. Pe sayang ini api ini masih sak gitu akeh. Sak gitu akeh ini badan ini. Cek gitu banyaknya apinya. Nah, sekarang kita sepuh lagi nih sahabatku. Cep, dengan menggunakan minyak yang baru ya lupa tadi. Ini minyak yang baru. Tapi ya sudah dua hari macet tuh macet masih apa nih api ini macet masih beri tuh. Nah mati, nah masih masih satu masih hidup. Oh iya masih mati sih mati ini lupa masih. Coba ini juga masih masih dua kameranya jadi ini masih ya. Nah, masih dua ternyata sahabatku. Lupa ya. Kita selesaikan dulu. Sudah berapa menit Mas? 13 menit. 13 menit. Nah, kita lanjut tanpa disedip, tanpa direkayasa. Weh, weh. Sudah 3 hari ini sahabatku. Mbah Plun disibukkan dengan beberapa hal ya. Wes, pokoknya ternyata jadi wong YouTuber kok ya repot. Bae YouTuber kok di api men iki. Lho iki mung fokus sama masih koyo ugun lho. Tapi kok api ini sih ya. Wes, wong nah. Di api kok. Nah, seperti ini ya proses dan proses semuanya kok memerlukan proses apa tuh ya enak sih gak proses. Ya sahabatku, harapan semuanya sehat ya. Yang penting nomor 1 kuih kesehatan harus dijaga. Nomor 1 yo dhewe akeh ra sehat kok yo bingung malah. Mangan dokter. Apinya ternyata begini sahabatku kalau dikasih
apa pring itu menyala-nyala. Semangatnya juga menyala-nyala. Orang boleh tua tapi semangat tetap 45. Merdeka. Merdeka. Merdeka sahabatku. Langsung kita delepkan sahabatku. Kita merah merona. Seperti ini. Prosesnya tangannya ya panas kita. Pindah. Lem. Selanjutnya masih 31. Nah, ini bahan bir ya sahabatku, kita kempleng-kempleng, kita pepeh. Ih, ada yang mendelep. Ada yang mendelep satu sahabatku. Ih, masih dua mendelep. Aduh, itu jadi apa? Jadi lepung. Sampai seperti ini sahabatku. Wah. Kayak permen. Permen anu ya, permen apa tuh? Permen lombok ya, seperti permen lombok sahabatku, sampai merahnya kayak gini. Wes ini ya kaca, teman-teman lah untuk gak sabarnya orang mumpis, jadi malah teman nih. Sampai seperti ini sahabatku, sampai an, wah. Lawang raro kok, jadi ini kayak gini sahabatku, sampai merah, merah, rek, kayak bibirnya buat rondo dadapan ya, sampai anak. Belum mau tak jemek ini ya, selanjut sahabatku. Ini ada mana sih selanjutnya ini yang bampir ya, ini yang bampir sama tuh pegangannya agak sulit ini yang bampir ini kita kecil saja. Nah ini kalau dijual ya pasarannya sekitar 30-an ya sahabatku, membuat seperti ini tak beri bocoran ini. Tak beri bocoran. Masalah kemarin ada yang nanya sahabatku, jadi tak kayak bocoran harganya yang murah meriah. Ini kita sepur saja sahabatku, gelap. Lalu kita pindah. Cium. Seperti ini. Masih satu. Beh, lagi kok. Tunggu cium. Apa ini kebesaran? Nah ternyata pas arangnya habis, tatai juga selesai, sudah nampung alias selesai sahabatku. Nah ini tinggal gini saja sahabatku. Apa korontek? Korontek ini. Nah, seperti ini sahabatku. Wah, lama tidak jumpa dengan sahabat kita ini. Sudah 3 hari atau 2 hari ini. Baik pun enggak muncul nih. Dunia gelap. Nah, hanya begini sahabatku, sudah selesai. Tinggalnya po.
tinggal nyepuk kita sepuh ini jelek. Nah, untuk areng hanya sedikit sekali ya, sobat tuh. Kita menggunakan tambahan yaitu bambu alias spring. Nah, oke, sobat tuh, saya kira sudah cukup untuk video kali ini. Cukup sekian dulu karena durasi ya wis rodok dawa, agak panjang durasi ini. Nanti kan saya terus. Maksudnya itu pitanya itu loh sahabatku sing ruwet. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam persahabatan. Matur suwun.